Oke guys, hari ni Padi ada projek nak buat soundproof kereta. Tapi kali ni Padi buat 3 layer. Ni yang bahagian layer ketiga yang Padi cakap tu. Dia jenis span. Nampak yang tu, yang dekat sana tu Padi jemur dulu bagi dia panas. Nanti senang kita nak tampal, lepas tu kita nak bagi dia rata. Apapun, stay tuned. Okay guys, korang tengok ni, ni Padi dah letak satu layer. Lepas tu Padi pun dah gosok dia tadi guna ni lah, senduk ni. Tolak-tolak macam ni je bagi dia rata. Macam ni kan, dia dah. Tadi kan dia macam ada kotak-kotak tu kan, kita dah ratakan dia. Kita boleh tengok perbezaan dia, tengok ah. Ni baru satu layer, perbezaan satu layer. Bunyi dia kan. Macam ni Padi belum letak apa-apa lagi. Belum buat lagi. Korang boleh dengar. Okay, Padi letak mic dekat sikit. Tengok beza. Padat dengan bunyi kosong kan. Pintu yang tak ada soundproof, kosong. Ni baru letak satu layer. Nanti Padi akan letak lagi layer kedua. Lepas tu untuk layer ketiga, letak kat dua trim yang span tu. Okay. Macam Padi cakap tadi, nampak tu. Sebenarnya ni lah, pembantu setir. Macam ni lah, Padi cakap yang kita gosok bagi dia rata. Lepas dia macam tu. Nampak petak-petak tu, kita ratakan dia. Okey. Gosok dia tak gosok. Kau lampu tak apa. Okey guys. Padi pun dah settle ni, tadi masuk layer kedua. Padi dah tampal. Lepas tu sekarang ni Padi pun dah masuk untuk layer yang ketiga yang Padi cakap sebelum ni kan, yang pakai span tu kan. Inilah layer ketiga, kita akan tampal dekat dua trim. Maknanya nanti dah settle ni, kita orang akan pergi test, tengok dia punya feedback dan dia punya efek dia macam mana. Okey, kita terus ke satu dua kan, baru dia rasa, baru kita boleh tahu dia punya maintain Padi dengan owner kereta. Korang mau kenal sebelum ni Prem, memang dah berapa kali lah buat dengan Padi, buat ambient light 2 set. Ni buat soundproof lah. Sekarang ni kita just test santai-santai lah orang kata. Sebab kita nak test, nak check meter dB pun tak boleh, sebab sini tak ada jalan yang panjang. Jadinya kita just nak tahu owner punya feedback, dia punya ada perbezaan tak sebelum ni dengan sekarang lah. Tapi orang kata tak 100% lah boleh dapat, sebab apa, kita tak test jalan panjang kan. Macam mana Prem? So far okay lah bang. So far okay, eh? So far okay. Nanti saya akan update lepas saya test dekat highway. So ada apa-apa nanti saya akan feedback balik. Okay, thank you Prem. Okay bang Roger. Okay, thank you. Okay, nanti Prem dah test, saya tanya we apa, update sekali lah kat kurang. Abang, perubahan memang ada lah bang. Dalam 20% macam tu memang ada bang. Sekarang tutup pintu pun memang macam kontitel punya kereta, memang cun lah bang. Cuma saya ingat pasal saya punya tayar lah bang. Mungkin dulu saya tukar sport rim kan bang. Itu tayar pakai, saya ingat mungkin dipakai, saya pakai tayar China. Dia ada bunyi sih boleh dengar lah bang. Mungkin next planning tengok lah kalau surat tayar surat botak mau tukar tu apa, Toyo ke ataupun Michelin. Sekarang dia punya angin pun dah kurang lah bang. Angin dia dah kurang. Okey lah itu macam. Tapi memang betul lah, Honda City ni pun memang banyak bunyi pada bawah lah. Tapi dia memang kurang sikit lah sebab sudah buat sambung dekat
kau misalkan ini dari dalam kita ayah kan. Nanti ada cok sila pintu tu dia padat dan pintu tu pun kempuk. Yang ini padat. Ketuk pun sudah padat cok lah. Berat jadi berat. Betul-betul bang. So far okey lah bang. Saya bawa IV pun memang dia less lah bang. Dia punya bunyi semua dah less. Memang ada perbezaan lah bang. Dari dulu sekarang lepas pasang tangku dekat pintu, papa pintu. Memang berbeza banyak. Pun korangnya lupalah subscribe, share and like. Boik punya Jual Motorsport kasih support. Okay. Bye. Assalamualaikum. Thank you.